Berjumpa kembali bersama saya di channel King Nizari. Jadi kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengeklaim token secara gratis. Di sini ada dua cara untuk mengeklaim token secara gratis. Yang pertama, kalian langsung bisa kunjungi websitenya PLN melalui www.stimulus.pln.co.id. Dan yang kedua yaitu dengan cara chat WhatsApp melalui nomor 081221231233. Oke, di sini ada beberapa cara. Yang pertama, silakan simpan nomor WhatsApp 081221231233. Setelah sudah kalian simpan di HP Anda, langkah kedua yaitu silakan buka aplikasi WhatsApp Anda. Yang ketiga yaitu silakan kalian chat ke WhatsApp tersebut. Setelah itu, langkah yang keempat akan muncul balasan secara otomatis dari WhatsApp PLN. Di situ kalian untuk diminta memasukkan dengan mengetik angka 1, maka untuk info listrik gratis atau diskon stimulus COVID-19, ketik 2 yaitu untuk membaca meter mandiri pemakaian listrik pasca bayar. Langkah kelima yaitu jika kalian mengirimkan dengan nomor angka 1, maka PLN akan membalas secara otomatis untuk meminta memasukkan nomor ID Anda. Jika sudah kalian masukkan, silakan kalian kirim melalui WhatsApp tersebut. Tak butuh waktu lama, maka token gratis Anda sudah bisa digunakan. Langsung saja dengan praktek video. Silakan kalian copy nomor WhatsApp tersebut. Oke, jika sudah, silahkan kalian simpan nomor WhatsApp-nya. Kalian simpan dengan nama PLN. Silahkan kalian simpan. Jika sudah, tunggu sampai muncul WhatsApp. Setelah itu, klik nomor WhatsApp tersebut. Di sini, silahkan ketikkan angka 1. Kalian kirim. Nah, maka setelah itu akan ada balasan secara otomatis dari pihak PLN. Halo Etherkizen, pemerintah memberikan listrik gratis untuk pelanggan rumah tangga 450. Dan seterusnya, silahkan masukkan ID pelanggan atau nomor meter Anda. Di sini saya ada contoh nomor meter, yaitu ini. Silahkan kalian copy nomor ID Anda. Sekarang kalian paste di chat PLN, kalian kirim. Maka di situ akan secara otomatis nomor ID Anda dengan nama Anda, dan secara otomatis nomor token juga sudah tertera di situ. Kalian tinggal memasukkan aja dan bisa digunakan secara langsung. Ini ada bantuan mulai dari April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, dan Oktober. Oke, mungkin itu aja caranya. Semoga berhasil, dan jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share. Terima kasih.